Nih, kalau mau nyari ikan koki nih. Tuh, kolamnya 1, 2, 3, 4, 5. Banyak tuh, sampai sana tuh. Nih, bang sih rapih nih. Rapih mau dua kolam. Nah, ini namanya pool nih, yang maintenance kolamnya di Ajis Gagap nih. Nah, nih, ya habis. Jadi tadi dibersihin, sekarang lagi ke air nih. Bercampur ini nggak apa-apa, nanti kan bukan predator. Nah, filterisasinya di sana semua tuh. Ini dia tetap predator kan tuh. Tadi kontak makan saya. Oh. Nah, Om Ajis. Ini size-nya berapa nih Om Ajis? Rata-rata di sini. Ini baru di baby ya? Semua ini. Nah, baby semua nih Obis. Jadi kalau mau milih ikan dari baby nih, baby grooming. Ikannya cakep 78. Tricolor ya, RW. Nah, Calico. Tuh. Calico tuh. Total ada berapa ikan Om Ajis? Ada berapa ikan nih? Total kolam semua nih? 18. 18 kolam? Total ikannya? Ratusan ya? Ribuan lah. Ratusan ribu. Suruh ngitung total ikan. Itu filternya. Kalau mau ya, di belakang filternya. Outdoor. Mainstream lah, outdoor edan tergila, panas-panasan itu kadang kambingnya? Bukan, itu pondok, itu tempat santai itu. Ini kadang kambing tadi ya? Ini kadang kambing tadi. Dibikin pondok aja. Nih, tempat nyantai. Ikan gede-gedenya nih. Ini, Lek. Oh, Lek. Lihat, Lek. Black rajunya, Lek. Tuh. Wow. Oh, ini indukannya nih. Oh, bilangnya tumbangnya itu. Lucu nih ikannya tuh. Sakura nih, short tail, short body. Oh. Ini indukan semua Majis ya, di sini ya? Enggak, indukan di rumah. Oh, indukan di rumah. Di rumah. Dijual berarti ini nih? Dijual. Nah, tuh yang mau ikan-ikan gede nih. Jual semua nih, ada Ryukin, Peranda, Rancu. Tuh, Ryukinnya tuh. Big size tuh. Yang unik nih, nggak hanya koki nih, ada nila, patin, apalagi Om Ajis, gurame, gurame. Nah, kalau lapar nih, nah, kalau lapar tinggal ini yang dimakan, rock, goreng. Bukan kokinya. Mantep ini.
konsepnya ikan koki nih kolam nih, cuman isinya dong. Tuh. Ikan konsumsi. Ikan konsumsi nih. Gila, ada maknanya nih, karena dia mau merit, disiapin. Lauknya mau sebeli. Tahu aja. Enak nih, kalau buat ngore, adem di sini enak. Tuh, Majis, biar hobis pada tahu tuh. Kalau mau lihat bentuk ikannya di tank display. Ini, Le. Agak ke tengah. Agak ke tengah. Nah, ini dia nih hobis. Ini baby yang show quality lah ya. Yang grade-nya tertinggi lah. Ini gennya panda dan tricolor. Wah, ini murni asli ikan Lampung nih. Ini size berapa, Majis? Babynya? Kurang lebih 7 ya ini ya. Kurang lebih. Tuh, 6-7 cm lah ya. 6-7 cm nih ikan. Kurang lebih. Struktur badan dan semuanya performnya bagus. Nah, ini kalau masuk kelas breeder cakep nih. Pola warnanya sama-sama. Ini dijual nggak, Majis? Belum ya. Nah, tuh habis. Ini belum. Apa ya, jagoannya Om Ajis nih, jadi ya, belum dijual dulu. Masih terlalu kecil. Oh, yang terlalu pertama terlalu kecil. Terus nanti buat jalan-jalan dulu nih kan, ke arena kontes. Kalau mau sudah lepas. Masih terlalu baby ya. Banget. Cuman ini pasti nantinya, future-nya cakep gitu habis. Jadi, sok datang langsung sini nih. Pilih sendiri, nego sendiri, langsung bungkus kalau cocok harganya di tempat Om Ajis Gagap. Ini di Lampung udah bisa bikin ikan panda rapi ya, baru ini. Panda rapi kalau jadi. Tuh, di baby aja mutasi warna sudah terlihat. Warnanya hitam putih. Selain warna ini, gennya ada apa lagi, Majis? Kaliko. 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 Nah, coba nih, hobis biar tahu nih, kaliko tuh kayak apa warnanya tuh. Kaliko itu tiga warna ya, Majis ya? Iya, tiga warna. Tiga warna. Atau nanti kalau di kontes multicolor lah. Color. Tuh, bisa dilihat kan perbedaan warna-warnanya kan? Jadi nanti yang hobis baru supaya tahu nih mana panda, mana tricolor. Mana kaliko, sakura ada, Om Ajis. Nah, ini yang baru masuk nih, ini sakura nih, tuh. Ih, lucu banget. Ini yang ada, Jis. Warna hidup ada nggak? Warna hidup. Apa yang warna hidup? Berwarna. Warna biru. Ada itu warna biru. Tuh. Tinggal pilih mau yang mana. Saya kasih lihat dulu pawangnya ini. Yang dijual yang mana, Majis? Kalau habis pengen beli nih. Yang di kolam mana nih?
Ya, di rumah tadi itu di rumah. Yang di sini belum? Belum. Nah, jadi Obis kalau yang di sini ini baby semua nih. Jadi untuk dibesarkan dulu ya, gitu. Jangan dijual kata Om Ajis. Masih sayang. Biar agak gede-gede dikit, lucu bentuknya. Tapi di akuarium biar enak ngelihatnya. Kalau masih kecil ini kan kecil. Gitu. Oke, Bis. Jadi review di kolamnya Om Ajis Gagap sampai di sini. Nanti kalau pengen beli, pengen ngobrol ke sini, boleh langsung WA Om Ajis, nanti di kolom deskripsi ada. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Oke. Okay.